Penjawat awam di Selangor diingat komited dan tidak lalai melaksanakan tugasan dan tanggungjawab diamanahkan. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, ia bagi memastikan setiap projek pembangunan dirancang tidak tergendala atau berdepan masalah. Dalam titah sempena istiadat pembukaan persidangan penggal kedua Dewan Negeri Selangor ke-15, baginda akan terus memantau dan memerhati tindak tanduk penjawat awam dan kualiti perkhidmatan awam di negeri Selangor. Persidangan Dewan Negeri Selangor dijadual berlangsung selama 10 hari bermula hari ini sehingga 11 Mac.